Mari kita sambut pembawa acara fenomenal kita, Tukul Arwana. Oke, ketemu lagi di New Family 100. Bersama saya Tukul Arwana, artis pendongkrak rating dan sharing. Di sini ada dua keluarga yang sangat bahagia seperti pemisah di rumah maupun studio ya. Keluarga ini spesial karena masih dalam suasana SEA Games. Episode hari ini adalah episode atlet basket dan futsal. Dan kalau keluarga ini bisa menyapu top survei akan mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Dan apabila ada bunyi berarti salah. Dan kalau dia bisa mengumpulkan 200 poin akan mendapatkan 10 juta. Langsung aja kita panggil keluarga dari Denny Sumargo. Apa kabar Mas? Olahraga luar biasa. Mas Tukul tampak ganteng loh. Iya, sama saya mirip Mas Denny saya. Saudara kembar sialan. Ya. Ada kembar siam, ada kembar identik. Lah ini kembar sialan ya. Saya. Baik, Mas Denny, ya. Ini bapak siapa saja? Kayak kelihatannya tampan-tampan dan cantik-cantik ini ya. Luar biasa sih. Hari ini saya nama keluarganya keluarga ya. Seafood. Wah, apa itu kok seafood? Seafood, semuanya suka seafood. Oh, ini siapa aja kenal ini masing-masing? Di kanan saya, ya. Mbak Ao. Ya. Dia adalah sepupu saya. Oh. Yang di kanannya Mbak Ao itu Mas Charlie. Wow, Charlie ya. Bukan Charlie Angels, Lia. Oke, sebelahnya Charlie ada Mbak SC, sepupu jauh saya. Wow, luar biasa. Iya. Dan yang terakhir, yang paling ujung, yang paling cantik, betul, itu namanya Ovi. Iya, siapa ini? Itu adalah sepupu dari mama saya. Masih single tuh, lagi nyari cowok. Pas banget. Yang usianya sia-sia Mas Tukul. Wah, pas banget. Ini namanya pucuk dicinta ulam tiba. Semua dipertemukan oleh Tuhan ya seperti ini. Moga-moga berjodoh, Mas. Pas, amin. Nah, saya aminin. Mbak Api, ngaminin gak nih? Baik, langsung aja kita panggil keluarga Dede. Dede, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini bawa siapa aja nih Mas Dede? Ini keluarga saya dari keluarga Pak Mahdi. Iya. Pak Mahdi. Ya pertama saya kenalkan ini papa saya, udah Pak Mahdi. Yang kedua sampingnya mama saya, Ibu Siti. Yang ketiga istri saya tercinta, Nur Lair Sari atau Sari. Yang keempat sampingnya sepupu. Iya. Mumu. Iya. Nah itu Mumu lah, ini saya muntah-muntah. Baik, langsung aja kita bermain untuk orang yang pertama. Mari bermain. Luar biasa. Kita masuk ke Bapak Nilai Tunggal. Oke, Mas Denny Sumargo ini orangnya sangat luar biasa ya. Disiplin dan katanya konon pernah pantatnya digigit anjing, itu bener gak? Itu anjingnya kok pinter milihnya di situ tuh loh ya. Ya terlihat montok mungkin dipikir luar biasa apa gitu kan. Tahu aja tempat-tempat vitamin di situ ya. Ini bela diri loh, kamu jangan macem-macem loh. Dia dikeroyok orang lima nggak mundur loh. Nggak mundur. Belakang tembok. Enggak, dia bela diri. Bela diri Mas. Apa yang digeluti biasanya? Bela diri awal sih kungfu, karate, terus beberapa bela diri lokal, internasional sih. Luar biasa, tuh lihat. Dan pernah mendapatkan peraih MVP, Most Valuable Player nih. MVP?
MVP. Ya, maksudnya itu ya. Mungkin karena saya Inggrisnya Inggris British, jadi untuk penyampaiannya untuk Inggris-Inggris yang Amerika, kasihan ya. Kalau Mas Dede ini hobi main bola ini, ya. Prestasinya peringkat 3 di SEA Games, meraih perunggu tahun 2007. Luar biasa ya. Ini, maaf nih, ini sorry ya, ini takut dengan banci ini. Sorry. Kenapa? Emang pernah dikejar-kejar apa kamu pernah nggak bayar apa gimana? Gimana ya? Ya gitu, waktu SD, yeah. Pas pulang sekolah itu juga kan ada banci gitu, digoda-godain gitu. Lari masuk got deh saya. Berarti sama saya nggak takut dong ya? Pinter ya. Baik, langsung aja kita bermain ya. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 8 jawaban teratas di papan. Kita lihat, sering. Sering. Pertinyi ini. Kalau di acara-acara lain itu pertanyaannya itu udah biasa. Ini pertinyi. Sebutkan sesuatu yang baunya tidak sedap. Mas Denny. Terasi ya. Oke, apakah terasi? Ini enak, terasi itu sebetulnya untuk bikin sambel. Ya, pakai pete, wah mantap ya. Apakah terasi urutan teratas? Kita lihat. Terasi. Sampai membuktikan. Terasi. Terasi. Oh, Mas Dede nih. Sebutkan sesuatu yang baunya tidak sedap. Sikil atau kaki? Kaki. Itu satu penyurpet. Jadi mungkin punya Mas Jenny tadi yang disebut itu satu orang penyurpet, tapi orangnya meriang. Kita lihat ya, sikil atau kaki. Sampai membuktikan. Kaki. Lah lo. Dari Mbak... Maaf, tulisannya AO. Ya. Sebutkan sesuatu yang baunya tidak sedap. Kentut. Sudah mandangnya saya dengan mata tajam sambil nunjuk kentut. Ah, kentutnya siapa dulu? Halo, kentut saya kan tidak sedap tapi pedes di mata. Ya kan? Coba membuktikan. Buang angin. Pak Mahdi nih ada mungkin bisa mengungguli ya angka yang di atas nih. Sebutkan sesuatu yang baunya tidak sedap. Ketiak. Papanya pinter ya. Ketiak. Coba membuktikan. Ketiak. Silahkan, mau bermain mau dilempar? Oke, okay, monggo. Oke. Okay. Hah? Main. Kenapa, Bu? Dilempar atau main? Main. Silahkan. Luar biasa Bapak Pak Hadi, terima kasih. Wah, setelah utangannya kenceng banget. Senang olahraga ya Pak ya? Biasa. Oh, pantesan. Bagaimana musang berbulu ketek dulu ya? Kemarin bulu tangkis loh. Ini satu level sama Mas Rudi Hartono ya? Berapa kali disemes sama Bapak? Oke, untuk Ibu Siti nih. Sebutkan sesuatu yang baunya tidak sedap. Kaos kaki. Kalau tadi buka. Bapak enggak ya, Bu ya? Kan habis olahraga itu mesti kan kalau Bapak dijemur ya. Kagak, cuci dulu. Tapi burung itu yang melewati di atas meninggal loh. Jemur kaos kaki di atas genteng. Kita lihat. Sampai membuktikan kaos kaki. Wah, luar biasa. Berarti kaos kakinya udah bersih, Pak. Kena ada. Sekarang Mbak Sari ini. Sebutkan sesuatu yang baunya tidak sedap. Tempat sampah. Tempat sampah. Makanya ya, buanglah sampah sama tempat-tempatnya ya. Tempat sampah. Sampai membuktikan. Wah. Ya, saya digituin gak apa-apa. Ini gak apa-apa.
Kenapa? Kenapa? Mbak Mumu ini, ya. Sebutkan sesuatu yang baunya tidak sedap. Satu. Bangke tikus. Bangke adikmu. Kita lihat, tikus. Bangke. Super! Membuktikan bangke tikus. Wow. Luar biasa. Nah, jadi, sebutkan sesuatu yang baunya tidak sedap. Coba sepatu. 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 Kita lihat. Serba membuktikan. Pak Mahdi ini. Sebutkan sesuatu yang baunya tidak sedap. Satu. Dua. Ayo silakan Mas keluarga Mas Denny untuk berembuk. Cari jawaban dari Ibu Siti nih. Ya. Sebutkan sesuatu yang baunya tidak sedap. Wes, pinter Ibu. Hebat ya. Hebat. Celi dia. Diem tapi mikir. Langsung tembakannya akurat. Semesanya tajam. Tahu aja. Tahu. Makanya ini cakep-cakep putra-putrinya. Karena permainan cakep. Super membuktikan. Ada. Wow. Luar biasa. Tinggal dua nih Mbak Sari nih. Kalau ini sampai tersapu habis nilai terkumpul. Ini dua belum, Mama udah. Iya, iya. Ya semes loh. Pinter Mama memang betul. Pasti dong. Pinter masak juga, pinter apa? Masak bisa. Iya. Percaya, percaya. Farah Queen kan belajar sama siapa? Sama gurunya Farah Queen. Sebutkan sesuatu yang baunya tidak sedap. Mbak Sari. Satu. Bau mulut. Bau mulut. Wow. 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 Bau mulut ya. Super membuktikan. Wow. Dari keluarga Mas Sumargo ini ya. Mbak Opi nih, sebutkan sesuatu yang baunya tidak sedap. Kotoran. Kotoran. Untuk Mbak SC ini. Sebutkan sesuatu yang baunya tidak sedap. Jamban. Jamban. Charlie Angels. Charlie Angels. Sebutkan sesuatu yang baunya tidak sedap. Bau asap. Bau asap. AO ini. Sebutkan sesuatu yang baunya tidak sedap. Jempol. Jempol. Mas Sumargo mau punya jawaban sendiri atau milih di antara saudara-saudaramu? Aku milih yang paling ujung, yang paling cantik kayak yang paling single tuh ya. Ya biar laku kali-kali kotoran. Pasti, nanti tak kasih nomor telepon saya ya. Pemirsa, New Family 100. Apakah keluarga dari Mas Denny akan mencuri nilai yang sudah dikumpulkan dari keluarga Mas Dede? Atau jawaban dari Mas Denny tidak ada? Kita lihat. Survei membuktikan. Kita buka aja 8 apa? 8. Jengkol. Baik, skor sementara keluarga dari Mas Denny Sumargo 73. Keluarga dari Mas Dede 0. Jangan kemana-mana, tetap di New Family 100. Dicium. Dicium pakai tergandeng. Skor sementara dari keluarga Mas Denny Sumargo 73. Dan keluarga dari Mas Dede 0. Ini ada kabar baik dari tim New Family 100 bahwa ada hadiah 1 juta tunai kalau nanti bisa menjawab dengan ada bunyi yang berbeda seperti biasanya atau bunyi wah, nah itu nanti baru
1 juta tunai, entah dari keluarga Mas Dede atau keluarga Mas Denny Sumargo. Mari kita bermain untuk orang kedua. Ayo. Kita masuk ke bawah, nilai tunggal. Oke ya, Mbak A.O. ini adalah pekerja production house. Pernah digigit anjing di pantainya juga. Pernah disosor soang juga, ini gimana nih? Gak tahu saya musuhan gayanya binatang kali ini. Oh, tapi sama saya enggak kan ya. Saya tapir termasuk lo ya. Dari Pak Maji ini adalah beliau adalah seorang pembulu tangkis. Luar biasa. Sampai ayam-ayam sebelah itu dibikin kok. Tambah ayam, ini bikin kok ini ya. Bikin kok. Iya, malah koknya sampai sekarang dibawa-bawa. Dan enggak bisa lepas dari olahraga. Olahraga terus Pak tiap hari, Pak. Ya, makanya tadi begitu salaman tuh yang kram saya tuh srek, wah, rasanya aduh, enggak mau dilepas. Oke, mari kita bermain. Oke. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 7 jawaban teratas di papan. Sering. Sering. Pertinyi ini. Pertinyi ini, Pak. Cara apa yang dapat dilakukan untuk membangunkan orang tidur? Lebih kenceng lagi nggak apa-apa. Besok-besok kalau datang lagi bawa palu sekarang. Apa tadi jawabannya? Telepon. Oke, telepon. Apakah urutan teratas? Kita lihat. Sebab membuktikan. Oh, Pak Maji ini, cara apa yang dapat dilakukan untuk membangunkan orang tidur? Kentongan. Kentongan. Gendong lah. Oke, kentongan. Sebab membuktikan. Charlie Angel, cara apa yang dapat dilakukan untuk membangunkan orang tidur? Disenggol-senggol? Apanya? Disenggol atau disentuh? Kalau membangunkan orang tidur disenggol apanya? Disenggol. Biar supaya bangun. Disenggol ini ya? Hah? Ininya aja. Pakai apa? Disenggol-senggol. Supaya membuktikan. Senggol-senggol berarti digoyang-goyang ya. Ditepuk ya. Bu Siti, maaf. Masih ada kesempatan untuk nduluin Bu, kalau Ibu bisa di atas. Cara apa yang dapat dilakukan untuk membangunkan orang tidur? Colek-colek. Pak, bangun Pak. Oh. Colek-colek ya. Biasanya nyoleknya jam berapa Bu kalau mau bangun? Hah? Oh, subuh. Wah, jam itu pak. Jam-jam bagus loh, jam malaikat loh itu. Lagi seger-segernya itu. Sumpah, embung kan. Ah, silakan mau bermain Pak dilempar. Oke, silakan Pak Mandi. Cara apa yang dapat dilakukan untuk membangunkan orang tidur? Disiram air, Mas. Disiram pakai air. Air apa ya? Siram pakai air. Udah pernah belum? Nanti. Halus ya Mas, halus ya? Apa ya? Tangannya halus gak? Ini baru saya lihat. Udah tadi jawabannya ya. Survive membuktikan. Oke, cara apa yang dapat dilakukan untuk membangunkan orang tidur? Dikelitikin, Mas. Dikelitikin, ya. Oke. Okay. Nanti kalau udah muklim, kamu tahu cara membangunkan saya. Survei membuktikan. Dikelitikin. Luar biasa. Luar biasa. Mas Denny Sumargo nih.
cara apa yang dapat dilakukan untuk membangunkan orang tidur? Diteriakin. Diteriakin pas di mana telinganya ya. Ya. Matanya mas. Bangun. Ya. Oh. Jadi kedengeran di sini ya, gimana? Tapi telinganya bisa melihat dong apa kabar. Ini bisa aja ngelawak, bisa aktor, bisa olahraga, bisa ya. Lihat, supaya membuktikan. Teriak. Mbak A.O. Ada, ada. Cara apa yang dapat dilakukan untuk membangunkan orang tidur? Ditarik-tarik. Apanya nih? Apanya ditarik? Ditarik-tarik. Ya, oke ya, kita lihat. Supaya membuktikan. Ditarik-tarik. Charlie Angels, ya. Cara apa yang dapat dilakukan untuk membangunkan orang tidur? Tadi kan udah disenggol-senggol, ini dicoba nih, dielus-elus. Aman. Diusap atau bilang cara ngelusnya gimana? Iya bangun mas itu tadi bangun. Akhirnya bangun, memang benar luar biasa. Masuk akal. Super membuktikan. Ada. Halo. Keluarga dari Mas Dede untuk rapat raksasa ya. Luar biasa. Oke dari Mbak SC ini. Cara apa yang dapat dilakukan untuk membangunkan orang tidur? Digolok. Cubit. Cubit. Dicubit pakai tang. Apa pakai tombak juga, Pak? Bang. Enggak. Enggak bangun malah tidur selamanya. Masih ada dua lagi. Oke, untuk istriku tercinta. Untuk Opi Arwana nih. Aduh. Cara apa yang dapat dilakukan untuk membangun orang tidur? Dibisikin mas. Dibisikin ya. Super. Membuktikan. Ada. Keluarga dari Mas Dede mungkin bisa mencuri nilai Mbak Mumu nih. Cara apa yang dapat dilakukan untuk membangunkan orang tidur? Jembeker. Hah? Jam beker. Mbak Sari ini. Cara apa yang dapat dilakukan untuk membangun orang tidur? Dicium mungkin. Dicium. Dicium. Dicium pakai tergandeng. Jadi bangun. Ya. Halo, Ibu Siti ini biasanya kalau membangun Pak Mahdi, cara apa yang untuk membangunkan orang tidur? Rendeng. Rendeng enggak, Bu? Gandeng. Oh. Ayo bangun, Pak, salat. Iya, wah luar biasa, subhanallah. Maaf. Yang digandeng itu tangan yang mana biasanya? Kan yang kiri apa yang kanan? Cara apa yang dapat dilakukan untuk membangun orang tidur? Ikut. Oh, baiklah. Mas Didi milih jawaban sendiri atau milih di antara saudara-saudara ini? Apa? Cara membangunkan yang alarm jam beker. Alarm jam. Nih. Kecuri nih kayaknya nih. Tapi tinggal tim 100 pensurvey ya. Apakah ada atau tidak? Apakah nilai yang sudah dikumpulkan dari keluarga Mas Denny Sumargo bisa direbut? Kita lihat. Beker jam beker. Survei. Membuktikan. Luar biasa.
Jeli sih. Oke, nomor 7 kita buka aja. Nomor 7. Dicium. Tuh. Wah. Jadi uang 1 jutanya berarti masuk ke saya. Wow. Ini suaranya beda. Ya. Baik, skor sementara dari keluarga Mas Dedi Sumargo 73. Dan keluarga dari Mas Dedi 82. Jadi kemana-mana tetap di New Family 100. Yeah. 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 Oke, skor sementara dari keluarga Mas Dedi Sumargo 73. Dari keluarga Mas Dedi 82. Luar biasa. Oke, sekarang kita main untuk orang yang ketiga. Mari bermain. Oh, salaman dulu, monggo. Kita masuk ke Bapak Nilai Ganda. Ini Mas Celi bekerja sebagai waiter di kapal pesiar. Waiter kapal pesiar itu maksudnya apa ya? Yang melayani makan dan minum. Oh. Apa saja kebersihannya ya, ya. Makanannya semuanya. Ya. Apa biasanya yang diminta oleh para ini penumpang-penumpang? Minta macam-macam, minta makanan yang enak-enak, minuman yang enak. Oke, tepuk tangan dong. Untuk Ibu Siti ini, Ibu Siti ini... Ya. Oh, pantesan kayak istri saya. Suka dagang daster sama isi-isinya ya. Ini berapa nih? Mau berapa? Terus sama ini cita-citanya jadi ustazah. Pengennya habis kagak-kagak. Baik. Oke, luar biasa. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di papan. Sring. Sring. Oke, ya siap-siap ya Mas Celi dan Bu Siti. Pertinyi. Atau pas jatuh kan. Pertinyi. Apa? Apa? Pertinyi. 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 Itu rata juga tak Bu Siti ya? Rata. Pertinyi. Penyinyi ini. Sebutkan. Sebutkan sesuatu yang sering lupa dilakukan sehabis dari toilet umum. Woi, jawab ibu ya. Ibu kayaknya menikmati banget tekernya ya. Mantep, Pak. Apa, Bu? Lap muka. Lap muka. Wah, subhanallah. Subhanallah, ini Bu, luar biasa. Sumpah membuktikan. Tumben, gara-gara pertinyanyi. Tapi nggak apa-apa, nanti siapa tahu, tetap kecolong. Oke. Sebutkan sesuatu yang sering lupa dilakukan sehabis dari toilet umum. Cuci tangan. Cuci tangan. Makanya simak pertanyaannya ya. Sudah membuktikan. Cuci tangan. Oh, gimana? Main, lemah? Oke, monggo. Oke. Mbak Asin, subhanallah. Sebutkan sesuatu yang sering lupa dilakukan sehabis dari toilet umum. Benerin resleting. Ya, memang sering itu. Ya, kadang-kadang kita lupa ya, kadang-kadang kita malah manggil-manggil orang, apa kabar, apa kabar, apa kabar. Itu yang cowok, yang cewek, ciluk mbak, ciluk mbak. Oh ya, kita lihat, survei membuktikan, dolin resleting. Luar biasa.
Luar biasa. Oke, baik. Mari Mbak Obi. Sebutkan sesuatu yang sering lupa dilakukan sehabis dari toilet umum. Disiram. Siram ya, kalau yang banyak itu jangan cuma tuh. Itu meludah mas. Nggak malah ditambahin lagi maksudnya. Buat tambahin lagi nih itu. Survei membuktikan. Wow, wes. Ini jangan sampai, ini loh, sapu loh. Tapi masih ada satu segmen lagi, Bu. Tenang aja, agak mungkin kalah. Semua menang, ya. Yang kalah penontonnya, pokoknya. Ini acara apa menang semua, oke. Okay. Sebutkan sesuatu yang sering dilupa dilakukan sehabis dari toilet. Matiin keran air. Matiin keran air. Good. Matiin keran air. Apakah ada? Kita lihat. Sebab pembuktikan. Dari Mbak A.O. nih, sebutkan sesuatu yang sering lupa dilakukan sehabis dari toilet. Satu orang itu... Kamu nggak benar-benar. Iya, ya memang. Kamu harus introspeksi kayak gitu. Apa? Nanti kita lihat, buka aja. Lupa matikan lampu. Oh, matikan lampu. Mati lampu. Hayaku tak... Mati aku tuh ya. Mati lampu. Serba membuktikan. Masuk akal, tapi silakan dari keluarga Mas Didi untuk berembuk, untuk nyuri-nyuri. Sebutkan sesuatu yang sering lupa dilakukan sampai dari toilet umum. Lupa membasuh. Cebok. Sumpah, membuktikan. Ini biasanya Mbak Mumu luar biasa ini. Tadi kecolong dia. Mbak Mumu nih. Sebutkan sesuatu yang sering lupa dilakukan sehabis dari toilet umum. Aduh. Satu. Dua. Lupa dengan bawa barang, barang-bawaan. Oh, barang-barang bawaannya lupa. Dari Mbak Sari nih, sebutkan sesuatu yang sering lupa dilakukan sehabis dari toilet umum. Lupa ngeringin tangan, maaf. Oh, ngeringin tangan. Nah, ini Bu Siti nih. Ini halnya. Sebutkan sesuatu yang sering lupa dilakukan sehabis dari toilet umum. Pas sikat gigi. Lupa sikat gigi. Udah pulang. Dari Pak Mahdi nih, sebutkan sesuatu yang sering lupa dilakukan sehabis dari toilet umum. Ya, kelupaan itu barang dong. Oh, sama. Mas Didi, milih jawaban sendiri atau ambil punya saudara-saudara? Saya milih... istri saya sih lupa mengeringkan tangan. Kalau itu kan mencuci tangan, dia mengeringkan mungkin lupa. Nggak ngambil punya Mbak Mumu ya? Enggak. Waduh, naik ini. Apakah dari keluarga Mas Didi bisa mencuri nilai yang sudah dikumpulkan? Ini nilai ganda ini ya. Apakah tidak ada nilainya tetap ke Mas Sumargo? Kita lihat. Mengeringkan tangan. Serba membuktikan. Membuktikan. Sekarang kita buka aja. Empat. Barang pribadi. 5. Oh, Mbak Mumu. Tapi nggak apa-apa, masih ada kesempatan sekali lagi. Yuk. Oke, pemirsa, skor sementara dari keluarga Mas Denny 217. Keluarga dari Mas Didi 82. Jangan kemana-mana, tetap di New Family 100.
kembali lagi di New Family Strato. Skor sementara dari keluarga Mas Denny 217. Dari keluarga Mas Didi 82. Dan ini adalah babak penentuan siapa yang nanti bisa meraih nilai yang sangat tinggi, berarti masuk ke babak selanjutnya dan mendapatkan uang 50 juta rupiah jackpot. Ya, dan kumpulkan 200 poin 10 juta rupiah, luar biasa. Baik, sekarang kita bermain untuk orang yang keempat, mari bermain. Oke, kita masuk ke babak nilai ganda. Mbak S ini hobi berenang. Berenang itu senangnya gaya apa biasa? Oh, bebas aja. Kalau istri saya gaya lumut ya. begitu nyemplung di kolam renang, plung itu di pinggir aja. Pernah loh, tak tungguin istri saya, plung. Kan aku di belakang punya, alhamdulillah ya. Plung, kok lama loh. Ya pantatnya dulu, plung. Istri saya itu macam-macam gaya ya. Gaya pelampung bisa. Kayak batu bisa. Kalau dari Mbak Sari ini hobi make up sendiri ya, subhanallah. Dari kecil ya Mbak ya. Terus pernah sekolah kecantikan, subhanallah. Nah terus takut ular ya. Iya. Ceritanya kok takut ular, ceritanya gimana awalnya ini? Kan di rumah itu deket kayak kebun-kebun gitu Mas Tukul. Jadi tuh kadang kan kita kan bolong gitu ada kayak apa sih. Buat angin itu, kadang ularnya tuh suka gitu dari kebun itu. Warnanya apa ularnya? Warnanya belang-belang macam lah. Belang-belang. Baik, langsung aja kita mulai. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 4 jawaban teratas di papan. Sering. Sering. Ini cuma 4, biasanya 5. Ini adalah memang harus cepet-cepetan siapa yang bisa meraih dan itulah nanti yang maju ke babak selanjutnya. Nanti bisa mendapatkan hadiah yang sudah dipersiapkan oleh tim New Family Strato. Baik, pertinyi ini. Kata apa yang sering diucapkan pedagang kaki lima? Obral, obral. Obral, obral. Kita lihat, obral, obral. Survei membuktikan. Gimana, bermain apa dilempar? Oke, monggo Mbak Sari salah dulu. Tenang aja, nanti kita curi. Kita curi. Kita curi nanti ya. Oke, untuk istriku yang paling cantik dan tercinta. Kata apa yang sering diucapkan pedagang kaki lima? Satu. Beli dua gratis satu. Beli dua gratis satu. Beli dua gratis satu. Kayak naik angkot ya. Naik gratis turun bayar ya. Pala lu keluar asep ya. Beli dua dapat satu. Kita lihat. Sebab buktikan. Mas Denny ini, kata apa yang sering diucapkan pedagang kaki lima? Cari apa? Cari apa? Cari apa? Cari apa, Pak? Cari apa, Mas? Cari masalah makhluk. Cari istri saya mana ya? Kita lihat. Survei membuktikan. Silakan keluarga Mas Dede, Mbak A.O. ini. Kata apa yang sering diucapkan pedagang kaki lima? Satu. Dibeli, Pak. Dibeli, Bu. Dibeli. Dibeli. Ini kalau sampai, maaf ya, ini ada masih panjang. Tapi ini kalau enggak ada, dan sampai keambil dari keluarga Mas Dede, ya kita tahu Tuhan beserta siapa. Kalau diralat masih bisa. Udah, gak boleh sana atas. Oh, udah dicatat. Dicatat sampai di atas. Survei membuktikan. Nah ini juga kalau sampai ini bisa menjawab,
bagus. Tapi kalau di gagal, berarti pemenangnya Mas dari Denny Sumargo nih. Ya. Kata apa yang sering diucapkan pedagang kaki lima? 10.003. Mbak Sari, kata apa yang sering diucapkan pedagang kaki lima? Dijual. Nah ini Mbak Bu Siti nih kan apal dong, sering dicipulir kok. Kata apa yang sering diucapkan pedagang kaki lima? Dibeli bu. Oh. Hey, beli Pak Mahdi nih. Kata apa yang sering diucapkan pedagang kaki lima? Ya saya ikut mau 10.003 gitu. Oh, nah Mas Didi milih mana nih? Aduh. Milih 10.003 atau dibeli nih? Atau punya jawaban sendiri nih? Silakan, aku nggak mau mengaruhi nih, silakan. Saya sih punya jawaban sendiri. Dijual murah. Surprise membuktikan. Ayo Bu Siti. Ojek. Sekarang kita lihat aja, 1.003, Mbak Mumu ya, cerdas ya Mbak Mumu ya. 4. Sayang anak. Baik, skor akhirnya jadi Mas Denny Sumargo 217. Dan keluarga dari skor akhir 172, jadi yang paling banyak dari Mas Denny. Jadi pemenangnya Mas Denny ya. Oke. Jadi mohon maaf Mas Didi, Pak Madi mohon maaf. Ya, terima kasih. Dan kalau ada tutur bahasa yang kurang berkenan kami mohon maaf. Dan keluarga dari Mas Denny membawa pulang uang Rp1.720.000. Baik, dari keluarga Mas Denny, siapa yang mau maju Bapak selanjutnya? 2 orang, sebut aja. Siapa aja pilih Mas Denny? Saya sama Mbak SC. Oke, Mbak SC. Oke. Apakah keluarga Mas Denny Sumargo akan menyapu top survei dan membawa uang jackpot 50 juta? Atau hanya mengumpulkan nilai poin 200 dan membawa pulang 10 juta? Dan kemampuan tetap di New Family 100. Ali. Oke, masih di New Family 100. Saya sudah bersama Mbak SC dan di belakang ada Mas Denny sedang mendengarkan musik, tidak bisa melihat kita dan tidak bisa mendengarkan apa yang kita omongin. Oke, dan kalau keluarga dari Mas Denny Sumargo nanti bisa menyapu top survei akan mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Dan kalau hanya mencapai 200 poin akan mendapatkan 10 juta rupiah. Oke, siap? Oke, kita mulai Bapak Adia Utama. Come on. 5 pertanyaan, 15 detik. 15 detik dimulai setelah saya membacakan persoalan pertama. Dan kalau ada apa tidak bisa menjawab, bilang pas. Kalau ada waktu, saya kemulang kembali pertanyaan. 15 detik di papan. Sering. Siap. Selain lem, apa yang bisa digunakan untuk sebagai perekat? Nasi. Benda apa yang biasa digunakan pematung? Pahat. Sebutkan nama petinju terkenal. Tyson. Selain Bandung, sebutkan kota di Jawa Barat. Sumedang. Di mana orang bisa melihat bangku panjang? Sekolah. Oh. Gimana Mbak SC nih? Nih, sepertinya udah bisa menjawab semua kan? Sepertinya ya. Oke. Okay. Tapi kayaknya yang nomor 5 yang agak udah bunyi ya. Oke, okay, tapi kita lihat aja ya. Selain lem, apa yang bisa digunakan sebagai perekat? Tadi jawabnya apa? Nasi atau rice bahasa Inggrisnya. Kalau panjang, long. Kalau nasi panjang, lontong. Long.
Okay, ya. Nasi ya, rice ya. Oke. Okay. Kita lihat. Nasi. Nasi. Berapa deh? Survei membuktikan. Luar biasa, 40 ke awal yang baik. Kalau jumlahnya 200 tinggal 159. Ya, oke okay ya, baik. Benda apa yang biasa digunakan pematung? Tadi namanya apa? Pahat. Pahat, dengkul. Pahat, pahat. Pahat. Pahatnya luar biasa sekali. Survei membuktikan. Wow. Luar biasa. Nilainya sangat luar biasa. 41,38. Berarti kalau 200 tinggal 121. Wah luar biasa. Luar biasa. Gimana sih? Sebutkan nama petinju terkenal. Tadi nyamnya apa? Tyson. Mike Tyson. Mike Tyson. Ray. Sugar Ray Leonardo. Okay. Tyson. Tyson. Survei membuktikan. Wow. Tinggal 101. Luar biasa. Luar biasa. Sungkem. Selain Bandung, sebutkan kota di Jawa Barat. Sumedang. Sumedang larang. Sumedang. Yang terkenal dengan makanan apanya Sumedang? Tahu. Survei membuktikan. Jadi tinggal 96. Ya, ini yang berlima nih. Ini masuk atau tidak tadi nggak tahu. Yang nilai yang di atas ya. Di mana orang bisa melihat bangku panjang? Sekolah. Nah, tapi ada nggak? Survei membuktikan. Ada. Wah, sudah habis. Terima kasih. Tinggal Mas Denny nanti menambah 9. Baik, sekarang kita panggil Mas Denny. Sini, mundur. Nah, mundur sedikit, mundur. Nah, ya, kayak Robocop loh kamu. Oke, silakan. Baik, Mas Denny ini luar biasa. Keluarga dari Mas Denny sudah mengumpulkan nilai 104. Jadi Mas Denny tinggal 96. Oke. Anda mendapatkan 10 juta, tapi kalau top survei semua habis 50 juta. Ya, oke. 5 pertanyaan, 20 detik. 20 detik dimulai setelah saya membacakan persoalan pertama. Dan kalau ada bunyi tet, ya nyari jawaban lain. Kalau tidak bisa jawab, bilang pas. Dan kalau ada waktu, saya ulang kembali. Oke. 20 detik di papan. Sering. Oke, mulai. Siap. Selain lem, apa yang bisa digunakan sebagai perekat? Nasi. Lainnya? Pas. Benda apa yang biasa digunakan pematung? Pahat. Lainnya? Palu. Sebutkan nama petinju terkenal. Mike Tyson. Selainnya? Muhammad Ali. Selain Bandung, sebutkan kota di Jawa Barat. Sukabumi. Di mana orang bisa melihat bangku panjang? Oke. Mas Denny, tadi luar biasa dari keluarganya. Mas Denny sudah mengumpulkan nilai yang sangat luar biasa. Ini Mas Denny tinggal 96 kayaknya. Ya, ini kayaknya tadi gimana jawabnya Mas Denny? Menurut Mas Denny sendiri? Sebenarnya gampang. Nah. Cuma saya lupa. Terlupa karena gagal ngelihat siapa nih? Lihat-lihat emang. Aku tadi membaliknya ke arah yang berlawanan loh. Tenang aja, nanti Tuhan beserta kita tetap dapat ya. Kita lihat ya. Selain lem, apa yang bisa digunakan sebagai perekat? Tadi jawabnya apa, Mas? Nasi, tapi nggak bisa pas. Kita lihat saja. Apakah nasi adalah top survei? Yoi. Survei membuktikan. Wow.
Top survei. Ini kalau sampai top surveinya satu lagi, dua lagi, sampai empat, berarti 50 juta udah sampai. 50 ya. Kita lihat ya. Benda apa yang biasa digunakan pematung? Tadi jamnya apa? Paha tapi ganti palu. Ya, palu. Di itu daerah Sulawesi Tengah itu. Bukan Mas. Mana? Kia. Oh, iya palu. Palu. Lu? Lu. Forget. Why are you laughing? I really loving my honey. Oh. Yang artinya? My sweetheart. My web. My munah. Survive membuktikan. Berarti tinggal, kalau 200 tinggal 78. Top survei? Oh, oh ya ini tak dulu. Ini tak. Apakah paha top survei? Kita lihat. Survei membuktikan. Ting. Top survei. Ini kalau sampai ini tiga lagi top survei, 50 juta di depan. Sebutkan nama petinju terkenal. Tadi jawabnya apa? Muhammad Ali. Muhammad Ali. 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 Muhammad Ali. Ali. Top survei. Muhammad Ali. Ali. Serba membuktikan. Jeder. Wow. Apakah Muhammad Ali top survei? Yoi. Serba membuktikan. Ini sampai dua lagi top survei supaya 50 juta untuk Cherly, 1 juta untuk SC, 1 juta untuk AO, untuk Opi 5 juta, berarti kamu rugi 7 juta. Gak apa-apa yang penting. Iya. Ya. Selain Bandung, sebutkan kota di Jawa Barat. Namanya apa? Sukabumi. Sukabumi atau like earth. Bumi tanah earth. Suka like, ini suka bumi toh. Oke. Suka bumi. Suka-suka lu. Serba membuktikan. Apakah suka bumi top survei? Nah ini. Aduh. Serba membuktikan. Oh, berarti angus 50 jutanya tinggal 10 jutanya. Yaitu Bogor. Top surveinya Bogor. Oh, di mana iya. Orang bisa melihat bangku panjang? Tadi jawabnya apa? Nggak ada, Mas. Hah? Habis waktunya. Lihat saja. Lihat saja. Dilihat. Oh. Ya, di mana orang bisa melihat bangku panjang? Di taman. Maksudnya. Oke. Okay. Udah habis waktunya. Baik. Sini keluarga dan membawa pulang hadiah sebesar 3.740.000 rupiah. Dan ya, keluarga adalah tempat di mana cinta tumbuh dan tidak akan pernah berakhir. Yang mau ikutan nyoba itu silakan daftar di sini dan masuk TV pulang bawa hadiah dan mengurangi dosa. Sampai ketemu lagi di New Family 100.